karena harapan. Padang gerbang yang terbuka, terbentang sepanjang pesisir dan lembah, menghampar di antara lekuk bukit dan gunung-gunung. Tanah Aceh berabad-abad menjadi tempat berhimpun bangsa Arab, Cina, Eropa, Hindi. Jejak 100 pendakwah di bandar Perak Purba, tempat persinggahan kulit putih pada Belanda. Tanah Aceh menghadap ke timur kebun sawit yang subur, di barat emas dan batu bara bersusun abu, di utara minyak dan gas dari bumi menyembur, aroma hutan disingkir, deras zapping di tamiang, perempuan berpipi merah memanen kopi di gayo, di sini orang-orang memainkan andong sungai alas di kaki musuh. Inilah Aceh tanah harapan, laki-laki bersamaan di pekerjaan, bentak rapai geleng di selatan, rempah gerimpeng dan harum coklat di Pidijaya.